Selamat tinggal Bangkok. Kita jumpa kembali di Burapa Pattaya Bike Week 2024. Perjalanan pulang disulami dengan pengalaman pahit dan manis yang takkan aku lupakan sepanjang aku ride. Pertemuan dengan sahabat yang baru sedikit sebanyak mempereratkan jalinan persahabatan dua roda. Teruskan menyokong channel Commander VR3i dan jangan lupa like, komen dan subscribe. Good morning guys, selamat pagi. Tengok macam siapa? Macam Irwan Ahmed. Tapi aku rendah sikit lah. Ni macam klon kawan aku ni, Isco Rider. Cakap sikit. Tang sini, ambil roti coklat ni. Halal. Dengar ni, halal. Halal. Apa kata roti Thailand tak ada halal? Yeah. Dia ada makanan tambahan. Jangan makan burger je. Kita baru saja check in dan check out di Natra. Apa Natasha ke apa? Oh, ramai ya. Ni lah, datang tempat orang kau bawa rem-rem macam tu. Malukan tu lah. Confirm Malaysia. Okay, so kita nak terus direct ke Hua Hin. Lepas tu kita berhenti sarapan kat Hua Hin kot. Gila lah, macam pelik je aku pakai macam ni kan. Macam sial lah. Aduh, tak boleh. Kupin naik buih pun. Marpit dia. Selamat pagi. Bismillah. Selamat pagi guys. So, selamat datang ke channel Commander VF3i. So, pagi ni pelik sikit. Set ni hari Ahad sebenarnya. So, bila hari Ahad, of course lah. Mungkin dia orang ni ada macam aktiviti ke apa ke. So, tengok dia orang ni macam marpit dia orang lah. Berlonggok-longgok. Tak tahu dia orang nak pergi mana. Mungkin dia orang nak pergi jalan-jalan ke apa ke. Sebab ramai sangat orang ni. Budak-budak. Tahu hala tuju nak ke mana apa semua. Yang pastinya kita rasa macam biasalah, dia orang ni aktiviti sama macam kita juga. Hari Ahad tak ada buat apa, keluar ride. Jadi dia orang punya pilihan motor dia ni tak banyak sangat. Dia orang lebih prefer moped yang kecil-kecil macam ni. Yang Honda Wave, Honda Alpha ni kan. So dia orang nampak macam Forza ni apa semua. Ni semua ni adalah pilihan-pilihan jentera dia orang lah, yang dia orang rasa siap boleh buat ni lagi. Apa nama tu? Burn out. Tengok dari pagi saja dah bising bunyi, memang sangat-sangat ramai. Itu lagi yang ada nama. Semua pakai full face guys. Tapi dia orang ni mementingkan keselamatan lah. Tengok daripada gaya tu, semua mementingkan keselamatan. On. Okay. Alright. First time tengok rider-rider pakai. Dah. First time tengok dia orang pakai helmet. Biasa dia kata tengok dia orang ni tak pakai helmet. Tapi bila hari Ahad ni, ni hari Minggu eh. So dia orang beriadah ride. Menghala ke, mungkin ke Leban Condong. Okay, so teruskan perjalanan. Kita sambung lagi nanti kalau ada benda yang menaik di hadapan. Sebab kita nak menghala ke laluan lebuh raya utama di hadapan ini. Kita nak terus direct ke Hua Hin. Alright, jom teruskan perjalanan. Kita sambung lagi nanti. Bye-bye. Ini Mak Rempit. Harta negara. Dia punya aset. Aset negara. Alright, jom teruskan perjalanan. Selamat pagi. Dan selamat tinggal Bangkok. Okay guys, so jalan yang paling aku takut dekat sini lah. Ni aku perasan. Punya ni dekat jalan apa? Samut Songkram. Benda lah. Skomut. So jalan dia ni kalau tengok memang. Ui, kau tengok ni. Geli lah. Aduh. Sangat-sangat tak stable siut. Tayar besar. Lalu tempat yang berjalur-jalur macam tu. Macam nak tergolik rasa kan. Okay guys, so dalam perjalanan pulang daripada Pattaya, kita tidur dekat
Nara Court Hotel nama dia. Area-area Samut Songkram. Area sini lah. Kita tidur, memandangkan kawan-kawan Boris tu nampak macam dah pewai, kita tidur lah. So hari ni kita try untuk buat satu ride yang panjang. Kita nak shoot terus sampai Hanyai kalau dapat lah. Okay guys, so kita dah menghampiri di penghujung laluan Samut. Kita panggil Samut apa tak tahu, tapi dia dipahamkan daripada arah Bangkok tu ke sini. Ini laluan yang sangat berbahaya sebab ada banyak lori. Tu jalan dia lurus. Memang orang akan berdrag tau. Pagi-pagi dia dah main drag lah dekat jalan ni. Siap betul lah. That's why ada macam macam jalan dia tu macam tak stabil tau. Jadi kalau motor tayar besar memang macam aku ni, macam beri ni motor, memang tergoyang-goyang lah. Terhujung hayang orang kata. Oh gila lah. Menari tenggo kan. Okay, so di kiri kanan laluan di sepanjang Samut Songkram, Samut Jadah apa ni, adalah ladang garam. Ladang garam. First time tengok ladang garam. Lalu je bau ikan pekasam. Lalu je bau ikan masin. Sebenarnya bau garam kan, bau garam. Garam yang digunakan untuk masakan lah. Dan juga masakan tu punya apa nama, ikan bakar garam. Itu yang diorang guna tu. Yang garam tu mungkin juga untuk industri lain lah kot. Kita pun tak pasti lah. Tapi memang sangat unik lah. Ada ladang garam yang sangat besar sepanjang laluan ini yang lebih kurang dalam 40 km lah. Dan jalan dia straight gila. Straight lah jalan dia. Straight je. Okay lah, so kita akan masuk ke lebuh raya yang kedua. Yang ni akan membawa kita terus ke Hua Hin dan ke Chumbon. Yeah. Kat sana tu ada dia punya macam istana ke apa tu. Lori ni nak ke mana? Aku risau dengan lori yang perlahan macam ni. Kalau tiba-tiba dia masuk pula kan. Okay, nampak? Kita ambil kanan. Kiri je. Pecah buri lah sana lagi. Jangan kanan. Kanan kami kacau nak buri. Nak pergi boleh je. Aku ada banyak masa lagi. Ini baru berapa ni? 12 eh? Aku ada 3 hari lagi. So memang banyak masa lah. Okay, nampak? Ni jalan dia straight saja kan? Highway dia tak perlu nak fikir panjang. Highway dia memang sangat straight forward. Korang tak akan sesat lah. Dan ada orang kampung yang alert dan pakai helmet lalu atas highway. Okay geng, so kita sambung lagi nanti. Ini lalu akan bawa terus ke Hua Hin. Dan Hua Hin dia akan bersambung ke Chumbon, right? Bersama dengan Floris and the gang di belakang. Tengok sikit, ada tak dekat saya mirror? Nampak ada. Oh, di belakang masing-masing sedang memandu uji jentera masing-masing di jalan highway Pecah Buri. Itu dia Floris Photo Vlog bersama dengan RTT Beliau. Melihat keindahan alam semesta. Dah, aku rasa macam belih je, kenapa dia nak ke kanan eh? Yelah, dia macam corner-corner. Nampak tu? Depan dia highway besar. Yang tu corner kiri tu masuk pekan. Kan? Dia bukanlah sempang sebenarnya. Dia adalah serikuk. Pecah Buri kiri. Peracat kiri kanan, betul kan? Dengan Cik Am. Ya, itulah dia laluan dia eh. Ada sikit confusing sebab kita ingat sempang rupanya dia adalah bukan susu. Dia adalah aluran jalan utama yang berbentuk selekoh yang agak macam tajam juga lah depan tu. Ok guys, so jam menyebutkan pukul 8.17 minit pagi waktu Malaysia, 7.17 waktu tempatan. Laluan mengalir ke arah Hua Hin. Kita nak serapan katanya di Hua Hin sebelum teruskan perjalanan pulang ke arah Pacat Kirikan. Perjalanan pulang daripada Bike Week Burapa Pattaya Bike Week. First time ever join Burapa Pattaya Bike Week. Perjalanan yang memakan masa 3 hari 3-2 malam untuk sampai ke Pattaya. Jauh siot. Yeah. Ini adalah marshal kita. Dia memakai baju seperti baju orang buat jalan. Itu dia. Okay, teruskan perjalanan kita. Kita sambung lagi nanti. Okay, berhenti makan dekat kedai halal ni.
Tak tahu nama kedai halal ni apa. Tapi dekat INR lah, menghala ke Sempang sebelum ke Hua Hin tu. Kita berhenti dekat sini untuk cari makanan yang halal. Dapatlah. So kat situ boleh tampak stiker. Nampak memang kat sini geng-geng bikers suka singgah nampaknya ni. Aku rasa ni, ni ada macam ini untuk Thailand ni. Oh, ni memang untuk drag ni. Go. Oh betul lah, dia orang letak stiker dia orang kat sini ni. Oh, banyak ni. Oh, okey lah, boleh lah. Oh, ada makan tengah hari lah. Kasi putih. Oh, ni kan keli. Ya. Ni? Ikan keli besar. Okay lah. Apa-apa kita nak tampal stiker dulu kot. Try tampal stiker dulu lah. Kita tampal dekat lokasi yang ayam kentaki, ini beli kot. Ah, dekat sini. Alright, sorry lah Eddie dan Adha. Kita ambil ruang sikit dekat depan. Okay lah, sini ada kosong satu. Ini ayam, ayam satu seafood. Okay, ingam. Okay, so ni abang dari mana? Ini stiker apa? Kita daripada grup ADV Karib. Kami rider baik daripada Kuala Lumpur. Karib? Karib. Kita nama Karib. Kami rider baik? Ha. Kami rider baik, eh? Baik. Baik punya. Ya. Yeah. Okay, yang kedua. Yang satu, tim kita datang ke Burapa. Semata-mata untuk Burapa. Semata-mata untuk Burapa ada buat stiker. Kita buat stiker kan. Baik ya, memang baik ya. Mantap betul lah Karib. Siapa jumpa kita boleh dapat. Ya. Yeah. Ini bagi free ke jual ni? Bagi free je. Baik. Free. Ya, yeah, kita menyumbang sambil beramal. Ya, yeah, kita dah. Ni pun ada kai. Oh, saya ada ni ah. Ada baju dia ni. Jadi bisa 150. Baik. Okey. Insya-Allah. Okey, makan dulu, masak nasi goreng siput satu kuali. Tapi portion dia besar banyak kan. Tu nasi goreng apa bang? Siput juga? Dengan ayam. Dengan ayam. Ha, abang macam kat nasi putih kan, kat tengah hari. Eh, tak makan eh? Oh, tak makan? Tahu bang, saya tak nak macam ni bang. Saya tak tahu. Oh. Bukan darah saya, mana bocor? Baik ya. Cari rasa juga tu. Mana letak. Tak ada. Okay. Ya, jom guys. Tu nampak tak yang kita berhenti kat bawah flyover tu hari tu? Ingat tak? Yang panas gila. Ada dua, ada durian tu. Okay, so perhentian yang pertama kita nak bawa dia ni masuk pergi ke Monumen Raja Bakti, yang mana dalam video yang sebelum ni korang tengok masa pergi ada kan. Yang ni masa balik kita bawa pula orang. Masa pergi kita dibawa orang, masa balik sekarang kita bawa pula orang. Dan macam secara tak langsung menjadi guide yang tak bertauliah. Betul tak? Walaupun aku tak kenal dia orang ni, kenal melalui Boris. So at least kita dapat berkongsi sesuatu lah dengan dia orang kan. Betul tak? Okay. Okay geng, so kita teruskan perjalanan. Kita menghala ke hentian di yang pertama dalam laluan ini, iaitu Raja Bakti. Okay, jom kita sambung di Raja Bakti. Okay geng, sampai dekat Raja Bakti Park. Ada tidur je. Raja Bakti, Raja Bakti Park. Cup. I have to cup. Take picture. Oh,
Okey, sekali lagi kita ambil gambar di Raja Bakti. Di sini kita ambil gambar seperti mana mereka ambil sebelum ini. So sini je. Sebelah. Contoh macam biasa lah, kat sini je lah eh. Eh, bukanlah raja lah. Raja. Makanya raja dia. Raja-raja dulu-dulu. Dia tujuh raja sebelum pemerintahan raja yang sekarang ni. Ha? Haa, boleh. Eh, lepas sikit, lepas sikit. Eh, cepat, cepat, cepat. Kena gambar, tengok ke jalan. Tujuh dekat depan tu. Haa, depan sikit. Okey geng, kita sekali lagi di Raja Bakti. Ambil gambar di sini dan kita akan teruskan perjalanan kita ke destinasi yang seterusnya. Yeah.